wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sendawa. Kali ini kita akan mencoba apa itu melihat koleksi dari tanaman hias saya ya, yang berada di tempat saya. Tonton terus dan simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Jangan lupa like and subscribe. Buat yang belum subscribe, buruan subscribe. Semoga yang subscribe akan selalu dipermudah rezekinya, disehatkan badannya. Oke, langsung aja kita coba cek apa aja koleksi saya. Oke, ini dia koleksi saya. Ini bunga gantung bisa, buat tanaman nggak gantung juga bisa ya. Dia sejenis peperomia namanya. Yang ini seperti suplir atau pakis ya. Ini oke, ini Calathea. Ini juga Calathea. Kita akan lanjut ya. Alocasia. Ini adalah Alocasia. Kita lihat. Ini juga Calathea, dia belum besar. Agak lambat pertumbuhannya. Yang ini Sri Rezeki ya. Ini Sri Rezeki, ini adalah bagian dari tanaman yang saya tanam. Ini Caladium ya. Sunset Bell ini belum berbunga. Ini tumbuh di sana ya. Ini apa namanya, lupa. Banyak yang lupa namanya karena terlalu banyaknya tanaman jadi lupa. Caladium bambu ya, bambu air atau bambu hoki, entah apa namanya. Yang ini lupa namanya, daunnya ungu. Kita akan terus. Peperomia ini ya. Ini di video baru dibersihkan kemarin, males gitu ya. Anthurium, dia lebih kecil daunnya, ada yang daun lebar dan juga kecil. Zigzag, biasanya dia berubah menjadi pink. Ini karena belum panas ya, belum kena panas. Sri Rezeki, daun halus. Ini nggak tahu namanya ya, kita nggak tahu apa ya ini, lupa aku. Sejenis combrang juga. Ini ada telah Terronia apa Torrenia ya, mata kucing. Caladium, Anthurium, ini Calathea juga ya, jenis ini Calathea dia. Lavender, ini ada lavender untuk mengusir nyamuk ya. Kadang di sini tuh ada tumbuh, ini ada Caladium baru tumbuh di sini. Sekarang baru dibersihkan. Ya, ini juga jenis Calathea. Jenis Calathea juga ya. Kita lihat koleksi saya. Banyak yang lupa namanya atau ID-nya. Ini spider plant ya, spider plant. Calathea juga ya, banyak di belakang. Ini lupa aku apa namanya ya. Ini yang di depan sekedar contoh aja, dipisah-pisah. Yang di belakang ya urutan. Linnet, ini linnet. Ini entah kapan bunganya. Ya, kita lihat koleksi dulu. Udah lama juga ya, udah 3 tahun membudidaya tanaman hias. Ini adalah Calathea. Ini apa sih, lupa aku namanya ya. Kalau ini sejenis apa tuh, monstera yang bisa berubah daunnya nanti kalau udah tua. Pilo mungkin ya. Ini belum tahu ID-nya ya, daunnya besar. Kata kawan aku Diana apa gitu namanya. Saya jadi yang
tahu tanaman ini ID-nya apa, tolong komentar ya. Ini daunnya ini rontoknya lama ini. Satu daun ini bisa sampai setengah tahun baru rontok daun ini. Ini daunnya sangat lama sekali rontoknya. Ini Calathea juga ya. Banyak dulu aku banyak nian Calathea kan, udah habis karena dijual ya. Calathea juga itu Calathea. Ini alokasia apa ya? Ini mahal, ini masih kalau di sini sekitar 150, besar dikit 200 ini harganya. Ini beranak tiga, ini baru beranak tiga, kemarin udah beranak tiga laku. Jadi ini indukan. Tanaman ini tebal, mempunyai karakter daun yang tebal. Dia ada juga yang silver, dan di situ ada yang hijau itu. Ini Calathea, ini masih Calathea semua ya. Banyak Calathea. Krokodil, ini adalah krokodil. Pillow guys, ini pillow, ini adalah tanaman saya paling suka ya. Ini pillow ini saya paling suka. Aduh sobek guys, cuma ada dua aku. Ini aku paling suka ini. Karakter daunnya merah-merah gimana gitu. Ini yang di dalam ya. Ini pillow juga. Pillow kecil mungil coklat dia. Ini jemani merah ya. Ini langka ini. Ini harganya cukup mahal ini ya. Ini jemani merah ini. Ini ya saya beli dari kawan itu. Saya beli dari kawan, udah mahal nian harganya ini. Ada berapa pot yang di bawah juga ada. Kata kawanku sih jemani. Kalau yang ada yang tahu ID-nya, tolong dikasih tahu ya, biar lebih mengenal lagi. Oke, apa ini menu ya? Monstera varian baru itu loh. Ini ada juga ini. Di sini lumayan gelap karena dilembabkan ya, di tempat yang lembab. Jangan lupa like and subscribe. Bantu channel saya supaya berkembang. Kita akan coba cek lagi tanaman yang di sebelah sana ya. Di sana itu masih banyak koleksi saya. Di sini karena lembab ya, dingin. Memang saya taruh di tempat dingin tanamannya. ID-nya ini aku suka. Ini belum besar nih, mau buat induk lama mungkin ya. Namanya apa sih, Lady Valentine. Bagi yang tahu ID-nya ini, tolong dikasih tahu dalam komentar ya. Keistimewaan dari tumbuhan ini, dia daunnya itu lama, untuk rontoknya keringnya itu bisa sampai setengah tahun gitu loh. Satu daun ini usianya lama. Pertama kita warnanya agak lembut gitu, agak keunguan. Kalau dia udah jadi, ditaruh di tempat yang gelap, dia tambah semakin menghitam atau ungu. Karena ini di tempat panas. Kawanku bilang apa dulu kan namanya. Ini sangat bagus ini. Daunnya ini sangat bagus dan tahan, jadi tidak mudah rontok gitu loh. Bonsai wareng guys, ini hasil dongkel ya. Usianya di tangan saya itu udah 3 tahun. Ini bonsai wareng ini belum jadi, dia harus dibentuk lagi. Ini hanya untuk sementara aja, sebenarnya harus di ground, tapi karena saya nggak sempat ya, biarkanlah seperti ini. Wareng adalah bahan bonsai yang sangat banyak di daerah Bengkulu ya. Dimana daunnya bisa kecil. Dia salah satu pohon yang sangat keras, mempunyai buah seperti jeruk kecil-kecil gitu, jeruk calamansi. Namanya adalah bonsai wareng.
Serbin guys, serbin ini adalah serbin mikro, atasnya batangnya serbin lokal ya. Jadi tumbuhan ini disambung usianya ini udah 3 tahun lebih ya. Ini harus disambung. Jadi yang bawah ini yang tumbuh ini yang serbin lokal ya. Jadi dia sambungan gitu. Ini. Oke, cukup sekian guys. Nanti kita akan lanjut lagi dari semua koleksi saya, karena kalau direkam semua bakal gak cukup waktunya. Bisa berjam-jam, jadi cukup sampai di sini. Jangan lupa like and subscribe. Dukung channel saya supaya lebih berkembang ya. Next, selanjutnya kita coba akan menggali tanaman-tanaman hutan ataupun koleksi-koleksi saya masih seputar hutan dan tanaman. Oke, bye-bye. Terima kasih.